Tapi saya dengan family saya macam situ je. Dia tak ada penambah baikan ada, dan tak ada buruk lebih buruk daripada situasi sekarang ni. Cuma saya mengambil langkah tu untuk memang seperti ikut nasihat suami untuk fokus 100% pada pregnancy. Tak nak stres. Sebab yelah kita bila kita mengandung di usia yang 30-an ni, dia memang kena tenang. Emosi kena jaga. Sebab saya memang ada kawan-kawan yang memang ada pengalaman apabila dia ada stres, kandungan tak jadi dan sebagainya. Jadi saya trauma. Saya dengar ceritakan kawan kan. Jadi saya memang suami memang ingatkanlah hari-hari, ingatkan jangan fikir dulu, nanti tak settlekan nanti kan. Walaupun orang kata ni bulan baik boleh memperbaiki apa yang sepatutnya, tapi saya sejujurnya hati saya masih belum sedia. Tak ada plan nak berkumpul di hari raya ni? Hari raya ni memang saya memang fokus pada baby and keluarga kecil kami je lah. Mungkin dengan kehadiran baby nanti aku harap ada apa-apa baru, sebab ada cucu baru kan, anak saudara baru ada. Itulah kita banyakkan doa yang baik-baik je lah, sebab saya pun tak berani nak cakap lebih, sebab yang pastinya apa yang terjadi tu pun dia ada hikmah yang tertentu kan. Jadi kita tengoklah apa yang bakal berlaku tu, dia akan terjadi maka dia akan terjadi. Syah, kalau Syah, saya cakap sekarang tak ada. Mama Syahda semua datang nak beraya, you terbuka je lah. Saya terbuka je. Cuma untuk saya ada inisiatif saya sendiri setakat ni belum lagi. Very limited communication. Saya rasa mereka pun menghormati saya punya decision untuk apa kata orang fokus on benda yang lebih menjadi priority saya buat sekarang lah.